Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas saham yang akan listing di tanggal 10 Juli tahun 2023 yaitu CLSN ini. Oke, teman-teman, kita lihat dulu teman-teman. Ini dia. Nah, kita lihat untuk penjatanya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Untuk pesanan kemarin itu ditutup untuk antriannya nyata CLSN ada 28.000. Wow, lumayan sedikit sih, mungkin kena ada teguk dan lain-lain teman-teman, mungkin dananya kebagi teman-teman. Apalagi AMN kemarin itu banyak juga teman-teman yang masuk, jadi dananya itu ketahan di sana itu karena penjatanya besar. Oke, kita lihat teman-teman. Untuk penjatan atas yaitu 3,5% dan pesan bawah yaitu 3,9%. Nah, jadi lumayan sih. Nah, jadi untuk 28.000 ini menurut saya sih lumayan dengan jumlah sekitar 6 juta lot ini teman-teman. Itu untuk underwriternya tetap sama, tidak ada tambahan, itu XA teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk trade recordnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk trade record XA ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk PTMP ternyata pengembangan tidak ala, hanya hijau saja. Win dan laju ternyata ala teman-teman. Win 3 kali dan laju 1 kali teman-teman. Untuk PMT yaitu hijau saja. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman untuk winnya. Ini dia. Nah, ternyata dia bisa naik terus teman-teman. Kalau menurut saya sih, untuk yang di KXA ini sangat bagus. Dia langsung pasti naik terus teman-teman. Nah, ini contohnya biasa saya tak ATH sekitar 755 teman-teman. Win ini itu. Nah, dan lanjut teman-teman. Nah, meskipun dia turun di bawah agak IPO, tapi di komen itu naik terus teman-teman. Dan mencetak 430 teman-teman ATH-nya. Lumayan itu teman-teman. Nah, untuk di rentang harga laju nih saat kalau sudah di 430 ini artinya triple bagel dia teman-teman itu. Dan WN ini apalagi teman-teman. Nah, lumayan sih sudah sampai di 795 teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk PTMP teman-teman. PTMP. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata dia tidak OKA tapi dia naik teman-teman hijau. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ini dia. Dia naiknya sekitar 145. Dan opennya 135 dan low-nya adalah 125. Nah, untuk di harga 120 ini teman-teman ya. Menurut saya sih bagus ini teman-teman. Nah, jadi dia mau dekatin tapi tidak ala teman-teman. Ya, meskipun gitu kan naik terus dia ini itu. Nah, CLSN ini gimana nantinya? Katanya ada kasus. Itu kasus itu hanya dugaan teman-teman. Belum nama itu tersangka atau nama itu korupsi atau apa ini teman-teman. Ini kasus sangat kecil yaitu dugaan. Belum jadi nama itu tersangka teman-teman. Ya, kalau dugaan kan misalkan kamu ini maling ini, itu hanya dugaan, belum tentu juga teman-teman itu. Dan tidak ada lagi berita yang kemarin teman-teman. Itulah kenapa banyak sekali yang beli teman-teman. Ya, menurut saya untuk CLSN ini akan ala teman-teman. Dan juga akan bagel teman-teman nantinya. Ya, kenapa ya? Kalau kita lihat track record XA ini sangat bagus teman-teman, sangat menjamin. Mungkin nanti mau bagel ada nama itu gocekan teman-teman. Atau bisa nama itu goyangan teman-teman, naik turun pastinya itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk trade record ini lumayan bagus, bagus sih untuk XA ini teman-teman. Untuk tahun 2023 ini tidak ada terlalu banyak drama sih, tidak ada nama itu ditutup zona merah kecuali akselerasi teman-teman. Kalau akselerasi ya benar ini. Nah, kalau di papan pengembangan pastinya ditutup hijau dan bisa saja ala teman-teman. Dan untuk CLSN ini polusinya sangat murah teman-teman, bagus banget ini. Nah, jadi ya tidak mungkin namanya tidak ala nih teman-teman. Saham bagus begini. Terus juga underwriternya lumayan bagus teman-teman XA ini. Tidak ada drama. Ya, bisa saja nanti ala teman-teman. Nah, jadi gimana sih menurut teman-teman? Apakah teman-teman ada ambil? Dan bagaimana nanti pegangannya? Menurut saya nanti akan lock ala ini teman-teman. Nah, meskipun nanti ada nama tuh saham-saham lain teman-teman. Seperti Teguh, Widi, terus juga GLPM yang ke listing bersamaan. Itu dia. Oke? Mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saya tentang CLSN ini. Menurut saya sih akan lock ala ini teman-teman dan bisa saja nanti begal teman-teman itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk pembahasan saya tentang pembahasan IPO saham CLSN ini yang akan listing di tanggal 10 Juli tahun 2023. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.